Oke, selamat datang kembali pelanggan Heki Family. Kali ini kita akan mencoba merenungi kehidupan dengan berbekal kartu ini ya. Jadi di antara kita ada yang sedang mencari kebahagiaan. Mereka mencari kebahagiaan itu dengan menemukan pasangannya masing-masing, kemudian mereka menikah, gitu kan. Namun dalam prosesnya, ketika mereka berpasangan seperti ini, di antara mereka melakukan khilaf ya, melupakan tujuan dari dibangunnya ikatan itu sendiri. Mereka menjadi berselingkuh seperti ini dengan pasangan-pasangan yang lain ya. Di dalam prosesnya bertahun-tahun mereka menjalin hubungan, mereka menjadi bosan dan memutuskan untuk menemukan kebahagiaan di tempat yang lain. Tapi di sini jangan khawatir, karena ada sang Mesias ya, sang penyelamat, sang avatar begitu kan ya. Dia inilah yang akan memperbarui kehidupan di dalam joker ini. Oke, jokernya kita balik aja dulu seperti ini. Kemudian kita lihat ya bahwa kartu-kartu ini memang telah memilih pasangan yang berbeda-beda. Seperti itu. Itu juga dengan ini. Oke. Begitu juga dengan ini ya. Saya balik seperti ini. Kita lihat joker ini. Joker inilah yang akan memperbarui tatanan masyarakat yang ada. Oke, kita masukkan ke sini ya. Kita update dengan dua joker yang berbeda ini. Kemudian kita lakukan gini, ke joker kan ya. Seperti ini, lalu saya balikin lagi ke sini. Kita lihat kartunya, ini K dan Q. Kita apit dengan dua joker ini. Oke, habis itu kita ambil seperti ini. Ini K nya, ini jokernya, seperti itu. Kita balikin begini. Kita lihat, ini K dan Q kotak. Kita taruh di tengah seperti ini. Lalu kita apit dengan joker seperti ini. Ini K, ini joker. Nah, seperti itu ya. Itu juga dengan ini. Oke. Sekarang kita lihat begini. Dan kita balikin kartu tengahnya ini. Kita lihat joker-jokernya ya. Kita lihat hasilnya. Semua kembali kepada masing-masing pasangan. Semua telah bertobat, gitu ya. Oke, itu adalah triknya. Itu adalah apa? Sulapnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana sih triknya. Triknya adalah seperti ini. Pertama kita susun seperti ini, key di atas semua seperti ini ya. Atau kita buat begini. Beginilah ya. Selang-seling seperti ini. Kemudian kita ambil kartu masing-masing ini, lalu kita taruh ini di bawahnya seperti ini, kemudian kita jatuhkan seperti ini. Nah, setelah ini tersusun seperti ini, kita lakukan potongan yang palsu ya, misalnya seperti ini dan begini, lagi ini dan ini. Pastikan bahwa K itu ada di atas seperti ini ya. Nah, ketika joker itu kita taruh di sini, itu kita lakukan seperti ini. Nah, ya. Ketika kita ginikan, lalu kita balik jokernya, itu yang dibalik adalah 1. Oke, ini 1. Jokernya masih ada di sini. Lalu kita taruh seperti ini.
Oh, bukan. Ini balik ya, balik seperti ini. Kemudian kita taruh seperti ini. Kita taruh begini. Kita taruh begini. Nah, yang ini ya, yang terakhir kita sudah menyiapkan ini satu begini di sini. Nah, ini kasih tahu lihat dulu seperti ini, habis itu kita buka seperti ini. Lalu kita taruh begini. Ya. Selanjutnya ini adalah joker dengan K kan? Ini usahakan jokernya ini ada di atas. Entah dengan seperti ini atau bagaimana, pokoknya ini taruh di atas. Setelah ini di atas, kita lihatin seperti ini, kemudian begini. Nah, ini kita keluarin dikit misalnya atau bagaimana terserah kalian. Nah, ini dilihatin sebentar begini. Ini kita masukkan ke sini, jebret ya. Ini langsung ambil begini, ini K, ini As. Kita lihatin, nah ini kan. Lalu kita taruh gini. Ini gini lah ya. Oke, kita taruh lagi seperti ini. Lalu kita giniin. Kita ambil begini. Kita taruh seperti ini, nah kan. Gini, begini. Lalu ini diambil. Ini di sini. Begitu juga dengan ini, kita lihatin dulu, nggak apa-apa. Satu dengan tiga ini kita lihatin seperti ini. Seperti ini. Lalu kita ambil begini. Kita taruh di bawahnya, seret gitu kan. Lalu kita begini langsung. Kita taruh di sini. Nah, yang terakhir ini jangan sampai dibuka seperti ini karena ada jokernya. Jadi ini kita taruh seperti ini. Kita buka begini dikit ya, biar memudahkan kita aja ini. Lalu kita ambil begini, kita kasih lihat begini. Kita taruh di bawah, kemudian sambil bilang ini adalah K, ini As, misalnya seperti itu. Lalu kita taruh di sini atau dibuka seperti ini. Nah, oke, itu adalah trik untuk hari ini ya. Terima kasih telah menonton. Kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan trik yang lain ya. Mari kita hibur teman-teman, mari kita ramaikan dengan senyuman dunia ini ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita undi sekarang ya, sulap minggu kemarin, trik ke-32. Kita lihat di sini komentar ada 11, jadi kita ganti 11 dan kita pilih satu pemenang, dan pemenangnya adalah nomor 2. Oke, nomor 2 adalah Mr. Rizky. Selamat untuk Mr. Rizky.